Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Diharapkan semua murid-murid sentiasa sihat dan bersemangat. Bagi sesi pembelajaran kali ini, mari bersama-sama saya, Cikgu Saidah, guru fizik anda untuk mempelajari tentang kegravitian dalam mata pelajaran fizik tingkatan 4. Subtopik kita pada kali ini adalah 3.2 iaitu Hukum Kepler. Sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan, alat tulis dan kalkulator. Di akhir pembelajaran kali ini, diharap murid-murid dapat mencapai objektif seperti berikut. Pertama, menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Kedua, merumuskan hukum Kepler ketiga, iaitu T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga. Sebelum kita mempelajari hukum Kepler ini, eloklah kita mengenali dahulu siapakah yang merumuskan dan menerbitkan hukum Kepler. Mari kita lihat bibliografi beliau. Nama beliau ialah Johannes Kepler. Beliau merupakan seorang ahli astronomi Jerman. Beliau dilahirkan pada tahun 1571. Pada mulanya, beliau ialah pembantu ahli astronomi terkemuka Denmark yang bernama Tycho Brahe, 1546 sehingga 1601. Brahe mempunyai banyak data tentang planet-planet yang mengelilingi matahari. Selepas kematian Tycho Brahe, Johannes Kepler menganalisa data Brahe dan telah berjaya menerbitkan buku Astronomia Nova atau dikenali sebagai The New Astronomy pada tahun 1609 yang mengandungi hukum Kepler 1 dan 2. Buku ini menghuraikan teori-teori tentang gerakan planet mengelilingi matahari. Johannes Kepler meneruskan lagi kajian planet selama 10 tahun selepas itu dan berjaya merumuskan hukum Kepler ketiga yang dimuatkan dalam buku Harmoni Mandi atau Harmony of the Worlds pada tahun 1619. Buku-buku beliau menjadi asas kepada kajian tentang hukum kegravitian semesta Newton. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 di Regensburg, Jerman pada usia beliau 59 tahun. Baiklah murid-murid, mari kita pelajari apakah yang dinyatakan dalam ketiga-tiga hukum Kepler ini. Hukum Kepler pertama menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada titik fokusnya. Hukum ini juga dipanggil hukum orbit atau law of orbits. Kepler menyatakan bentuk orbit bagi planet adalah elips. Bagaimana bentuk elips? Untuk memahami bentuk elips, mari kita lukis bentuk elips. Sebelum itu, murid-murid perlu menyediakan empat alatan yang diperlukan. Iaitu, pertama, paku tekan. Kedua, benang atau tali. Ketiga, kertas. Dan yang terakhir, pensil atau pen. Semua sudah bersedia? Baiklah, mari kita lihat cara untuk melukis bentuk elips dari video ini. Pertama, ikatkan hujung benang pada kedua-dua paku tekan. Kemudian, pacak kedua-dua paku tekan ke atas kertas putih yang diletak di atas papan lembut. Jika tiada papan lembut,
Murid-murid boleh menggunakan pita selofan sahaja tanpa menggunakan paku tekan. Sila lihat gambar ini. Kedudukan paku tekan merupakan dua titik fokus ilik. Selepas itu, tegangkan benang dengan mata pensil dan gerakkan pensil sehingga membentuk elips. Mudahkan? Cikgu harap semua murid boleh melukis elips dengan cara yang ditunjukkan. Murid-murid telah mengetahui cara untuk melukis elips. Sekarang, mari kita kaji pula apakah ciri-ciri bagi bentuk elips. Perhatikan paparan ini. Pada satu titik di lilitan elips, jarak titik dari titik fokus 1 dilabel sebagai L1 dan jarak titik dari titik fokus 2 sebagai L2. Untuk pengetahuan murid-murid, hasil tambah L1 dan L2 adalah sentiasa malar di mana-mana titik pada lilitan. Seperti yang murid-murid telah lukis, elip mempunyai dua titik fokus. Garisan diameter yang terpanjang melalui dua titik fokus dan pusat elip dikenali sebagai paksi major. Manakala garisan diameter terpendek melalui pusat elips dikenali sebagai paksi minor. Berdasarkan hukum Kepler 1, matahari terletak di salah satu titik fokus elips. Pada hujung titik paksi major, titik yang jauh dari matahari dikenali sebagai aphelion. Manakala titik yang dekat dengan matahari dikenali sebagai perihelion. Planet berputar dalam arah lawan jam mengelilingi matahari. Murid-murid sekalian, paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor. Kebanyakan orbit planet dalam sistem suria kita mempunyai panjang paksi major yang hampir sama dengan panjang paksi minor. Oleh itu, bentuk orbit elips planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Maka, planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Jejari orbit R adalah nilai purata bagi jarak di antara planet dan matahari. Murid-murid sekalian, mari kita pelajari pula hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Mari cikgu terangkan hukum Kepler kedua ini dengan lebih lanjut. Perhatikan pergerakan planet dalam paparan ini. Planet bergerak melalui suatu lengkok dalam selang masa T. Kemudian, planet bergerak melalui lengkok pada sisi lain dalam selang masa yang sama, iaitu T. Maka, luas yang dicangkum oleh planet dari matahari juga adalah sama. Ha, inilah yang dimaksudkan dalam pernyataan hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua juga dipanggil hukum luas atau law of areas. Secara ringkasnya, selang masa yang sama akan mencangkum luas yang sama atau equal area in equal times. Murid-murid, mari kita fikir sejenak. Jika planet mengorbit lengkok A lebih jauh pada selang masa yang sama dengan lengkok C, iaitu lebih pendek, bagaimanakah hal laju planet bagi kedua-dua lengkok itu? Sama atau berbeza? Untuk menjawab soalan ini, mari kita lihat analogi ini. Perhatikan hal laju kereta pada jarak dekat
dan jarak yang jauh tetapi bergerak dalam selang masa yang sama. Apakah yang murid-murid dapat perhatikan? Ya, betul. Kereta pada jarak yang dekat bergerak lebih perlahan dari kereta pada jarak yang jauh dalam selang masa yang sama. Jadi, planet yang bergerak pada sisi yang berdekatan dengan matahari atau sisi perihelion bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari planet yang jauh dari matahari, iaitu sisi aphelion. Murid-murid, cikgu sudah menerangkan dua hukum Kepler. Jadi, tibalah masanya untuk mempelajari hukum Kepler terakhir, iaitu hukum Kepler ketiga. Hukum ini merupakan kesinambungan dari hukum Kepler 1 dan hukum Kepler 2. Hukum ini merungkai tentang hubungan tempo orbit dan jejari orbit. Paparan Raja dalam buku teks fizik tingkatan 4 muka surat 98 ini menunjukkan tempo orbit bagi planet-planet yang mengelilingi matahari. Berdasarkan tempo dan jarak planet dari matahari, kita boleh membuat kesimpulan bahawa semakin jauh planet dari matahari, semakin lama masa yang diambil untuk mengorbit matahari. Hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa kuasa dua tempoh orbit planet, T kuasa dua, adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya, R kuasa tiga. Hukum ini juga dipanggil hukum tempo atau law of periods. Mari kita lihat graf kuasa tiga jejari orbit, R kuasa tiga, unit AU kuasa tiga melawan kuasa dua tempo orbit, T kuasa dua, unit tahun kuasa dua. Unit tempo adalah tahun dan unit jejari orbit pada graf adalah AU. Untuk pengetahuan murid-murid, unit AU bermaksud astronomical unit. 1 AU bersamaan dengan 150 juta kilometer atau 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Graf menunjukkan hubungan antara jejari kuasa 3 adalah berkadar langsung dengan kuasa 2 tempoh orbit. Sebelum kita menerbitkan rumus hukum Kepler ketiga, murid-murid perlu memahami beberapa terma dalam pengorbitan planet. Dengan menganggap orbit planet adalah bulat, mari kita terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. Dengan matahari berada di tengah, jisim matahari dilabel sebagai M besar. Planet yang mengelilingi matahari berjisim M kecil. Halaju linear planet dilabel sebagai V. Manakala F adalah daya graviti yang bertindak ke atas planet. Jarak di antara planet dan matahari dilabel sebagai R. Dan yang terakhir, T besar untuk tempoh orbit. Baiklah, mari sama-sama cikgu untuk menerbitkan rumus hukum Kepler ketiga. Daya graviti bertindak sebagai daya memusat untuk planet membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Maka, daya graviti sama dengan daya memusat. MV kuasa 2 bahagi R sama dengan G M besar M bahagi R kuasa 2. Jisim planet M dan jejari planet R boleh dimasukkan di kedua-dua belah persamaan. Maka, kita dapat V kuasa 2 sama dengan pemala kegravitian G darab jisim matahari M
bahagi R. V kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Jarak orbit bulat bersamaan rumus perimeter bulatan iaitu 2 darab pi darab R, 2 pi R. Manakala masa yang diambil untuk mengorbit adalah tempoh orbit T. Rumus halaju pula adalah jarak bahagi masa. Untuk mendapat halaju linear, V adalah jarak orbit bahagi tempoh orbit. Maka, halaju linear V sama dengan 2 pi R bahagi T. Gantikan 2 pi R bahagi T ke dalam persamaan di atas. Maka, kita akan dapat 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 bahagi T kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Dengan menjadikan T kuasa 2 sebagai subjek, kita akan dapat T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GM. 4 pi kuasa 2 bahagi hasil darab G dan M adalah pemalar. Letakkan di dalam kurungan. Kesimpulan dari formula ini, kita dapati T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Bagi dua planet, T1 sama dengan pemalar darab R1 kuasa 3. T2 sama dengan pemalar darab R2 kuasa 3. Bahagikan kedua-dua persamaan ini, maka kita akan dapat T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Mari cikgu tunjukkan contoh masalah yang melibatkan hukum Kepler ketiga. Diberi bahawa tempoh orbit bumi mengelilingi matahari adalah 362.25 hari. Jarak bumi dari matahari adalah 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Dan jarak zuhrah dari matahari adalah 1.08 darab 10 kuasa 11 meter. Hitungkan tempoh orbit zuhrah mengelilingi matahari. Informasi yang diberi dalam soalan adalah tempoh orbit bumi T1 dan jejari orbit bumi R1. Jejari orbit zuhrah R2. Kita perlu mencari tempoh orbit zuhrah T2. Jadi, kita perlu gunakan rumus hukum Kepler ketiga iaitu T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Gantikan nilai tempoh orbit bumi T1 sebagai 362.25 kuasa 2 bahagi tempoh orbit zuhrah T2 yang ingin dicari sama dengan jejari orbit bumi R1 iaitu 1.5 darab 10 kuasa 11 kuasa 3 bahagi dengan jejari orbit zuhrah R2 iaitu 1.08 darab 10 kuasa 11 kuasa 3. Murid-murid perlu menggunakan kalkulator untuk mengira jawapan ini. Jawapan akhir murid-murid akan dapati adalah 221.31 hari. Murid-murid sekalian, ketiga-tiga hukum Kepler telah cikgu terangkan. Sekarang, tibalah masanya cikgu menguji kefahaman murid-murid. Jom kita jawab beberapa soalan. Soalan pertama. Hukum Kepler pertama menyatakan A. Objek menarik objek lain dengan daya yang berkadar terus dengan hasil darab jisimnya. B. Kuasa 2 nisbah tempoh setiap dua planet yang berputar mengelilingi matahari
sama dengan kuasa 3 nisbah jarak purata planet dari matahari? C. Garis khayalan menyambungkan planet dan matahari mencangkum luas ruang yang sama dalam selang masa yang sama. Dan D. Planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Ha, apakah jawapannya murid-murid? Betul, jawapannya adalah D. Hukum Kepler pertama adalah hukum tentang bentuk orbit, iaitu planet bergerak mengelilingi matahari dalam bentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Seterusnya, mari kita lihat soalan kedua. Sebuah planet bergerak lebih tempat kosong apabila ia berada jauh dari matahari. Ya, cikgu dengar jawapan murid-murid. Jawapannya adalah lebih perlahan apabila dia berada jauh dari matahari. Bagus, murid-murid. Soalan seterusnya. Cuba murid-murid kira soalan ini pula. Jarak bulan dari bumi adalah 384,400 km dan tempoh orbit bulan mengelilingi bumi adalah 27 hari. Apakah jisim bumi dalam kilogram? Informasi yang diberi adalah jejari orbit R, iaitu 384,400 km. Tempoh orbit T adalah 27 hari. Kita perlu mencari jisim M. Jadi, kita perlu gunakan rumus T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM darab dengan R kuasa 3. Tetapi ingat, jejari orbit mestilah ditukarkan ke unit meter dan tempoh orbit ditukarkan ke dalam unit saat. Jadi, gantikan nilai yang diberi ke dalam rumus. 27 hari darab 24 jam darab 3600 saat kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi 6.67 darab 10 kuasa 11 M darab 3.844 darab 10 kuasa 8 meter kuasa 3. Jadikan M sebagai subjek, kita akan dapat M sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 2.3328 darab 10 kuasa 6 kuasa 2 dan darab 3.844 darab 10 kuasa 8 kuasa 3. Jawapan yang murid-murid akan dapat bagi jisim bumi M adalah 6.178 darab 10 kuasa 24 kilogram. Kita ke soalan seterusnya. Jejari orbit planet Marikh adalah 1.52 kali jejari orbit bumi. Bumi mengorbit matahari adalah 365 hari. Berapakah tempoh bagi planet Marikh mengorbit matahari? Keluarkan maklumat dari soalan. Kita akan dapat jejari bumi sebagai R. Jejari orbit Marikh RB adalah 1.52 jejari orbit bumi, iaitu 1.52R. Tempoh orbit bumi TB adalah 365 hari dan tempoh orbit Marikh TM yang perlu kita cari. Maka menggunakan rumus hukum Kepler ketiga, iaitu T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Masukkan nilai dalam rumus. Masukkan R kuasa 3, akhirnya kita akan dapat tempoh orbit Marikh
TM ialah 684 hari. Baiklah murid-murid, soalan terakhir kita pada hari ini. Stesen angkasa antarabangsa mengorbit bumi pada jarak 405 km di atas permukaan bumi. Berapa lama stesen angkasa antarabangsa merevolusi orbit bumi? Untuk pengetahuan murid-murid, perkataan revolusi dalam soalan bermaksud gerakan satu putaran lengkap. Ketinggian satelit dari bumi bukan jejari orbit. Kita perlu mengira jejari orbit dari pusat bumi. Maka, jejari orbit R perlu dikira dengan menambahkan jejari bumi R besar dan ketinggian satelit H. Jadi, jejari orbit satelit adalah 6.775 darab 10 kuasa 6 meter. Murid-murid, rumus apakah yang perlu kita gunakan? Dari maklumat yang diberi, kita perlu gunakan rumus T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM darab R kuasa 3. Gantikan nilai yang diberi dalam soalan, kirakan dengan kalkulator, maka jawapan akhir ialah 5553 saat ataupun 1.54 jam. Murid-murid sekalian, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami topik ini dengan baik. Harapan cikgu, murid-murid boleh menerangkan dan memahami perkara yang cikgu telah nyatakan pada awal sesi, iaitu pertama, menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Kedua, merumuskan hukum Kepler ketiga, iaitu T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga seperti contoh soalan sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.